Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari ya. Okay, berjumpa kembali kita dalam siaran langsung kita ya, dalam siaran langsung kita di salah satu tapak projek kita ya di Pulau Duyung. Okay, jadi kepada yang baru masuk, minta tolong share dulu. Share 1, share 2, share 3, bantu kita untuk menaikkan view pada tengah hari ini. Okey, jadi insyaAllah pada tengah hari ini kita akan tunjuk secara lebih dekat lagi ya, contoh rumah tinggi yang kita buat. Okey, jadi kepada yang baru masuk, minta tolong share dulu, share 1, share 2, share 3, bantu kita untuk menaikkan view pada tengah hari ini. Okey, sekarang Sekarang kita bersiaran langsung di salah satu tapak projek kita ya, di Pulau Duyung, Kuala Terengganu. Okey, untuk rumah di depan saya ni adalah pakej rumah tinggi yang berkeluasan 1000 kaki persegi dengan harga RM180K sahaja, full spec siap semua. Jadi kepada yang baru masuk, minta tolong share dulu. Cukup 30 view kita mula. Okey, rumah dalam proses. Okey, sekarang sudah 25 view. Minta tolong share lagi. Cukup 30 view kita mula. Okey. Okey, kita baca komen slow-slow. Ardani Dani, hadir bersama Syekh. Nurul Syahirah, hadir. Oh, ayu ada juga. Siap dah rumah dekat Pulau Duyung, comel. Okey, siap dah you. Rumah Pulau Duyung siap dah. InsyaAllah dalam masa terdekat, kita akan buat penyerahan kunci. Okey, Siti Nur Akmal, hadir. Adi Nusa, hadir. Engku Hakim, hadir dengan Syekh. Terima kasih kepada yang sudi support live kita pada pagi ini. Okey, sudah 30 view. Kita mula slow-slow. Okey, sekarang kita ada di Pulau Duyung di mana salah satu tapak projek kita iaitu rumah tinggi ya, projek rumah tiang tinggi yang berkeluasan 1000 kaki persegi, 3 bilik dan 2 bilik air. Rumah full spec siap semua, termasuk atap geting. Mozek seluruh ruang, tabletop berserta sliding door, lampu, kipas, siling kapur, siling kaki lima, tingkat bucu, tingkat labuh, longkang, semua cukup orang kata. Jadi memang cukup-cukup berbaloi dengan hanya RM180K sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat banglo besar macam ni. Banglo tinggi macam ni dengan keluasan 1000 kaki persegi. 1000 kaki persegi, 3 bilik dan 2 bilik air. Okey, jadi kepada yang ada pertanyaan boleh terus komen di bawah. InsyaAllah pegawai-pegawai kita bersedia untuk menjawab segala pertanyaan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, satu kesan abadi. Tuan, geran ibu bapa, geran kongsi. Layak ke kalau mohon LPPSA? Okey, untuk mohon LPPSA dalam geran mesti satu nama sahaja. Tak kisah nama ibu atau bapa atau pasangan, boleh buat. Asalkan dalam geran satu nama sahaja. Tak boleh banyak nama. Senang cerita, tak boleh banyak nama dalam gerang. Okey, untuk LPPSA. Okey, jadi
Okey. Okey, jadi mari kita tunjuk slow-slow secara lebih dekat lagi contoh rumah tinggi yang kita buat Contoh rumah tinggi yang kita buat. Okey, satu kesan abadi. Okey, faham. Terima kasih. Okey, terima kasih. Din Islam Waki, kat mana tu? Okey, rumah ni berada di Pulau Duyung Pulau Duyung, Kuala Terengganu. Okey, jadi kepada yang berminat nak tengok rumah-rumah contoh yang kita buat, boleh terus tekan link kita di atas Boleh terus tekan link kita di atas dan setkan temu janji dengan pegawai-pegawai kita. InsyaAllah pegawai-pegawai kita boleh bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk tengok rumah-rumah contoh di sekitar Terengganu ataupun di sekitar Kelantan. Okey, jadi mari kita tunjuk slow-slow contoh-contoh rumah ataupun contoh rumah yang kita buat. Okey, untuk ketinggian tiang untuk ketinggian tiang ni dalam 8 kaki Ketinggian tiang dalam 8 kaki. Boleh muat boleh muat masuk kereta ataupun masuk van, insya-Allah lepas Okey, untuk ketinggian tiang dia dalam 8 kaki 8 kaki. Okey, untuk rumah ni adalah package full spec package full spec di mana ia didatangkan dengan atap genting atap genting, mozaik seluruh ruang mozaik seluruh ruang, table top beserta sliding door, lampu kipas, siling kapur, siling kaki lima, tingkat bucu, tingkat labuh, longkang, semua cukup orang kata semua cukup orang kata. Orang kata masuk cuci kaki masuk cuci kaki. Package rumah siap semua package rumah siap semua. Okey, jadi mari kita masuk slow-slow Kita masuk slow-slow. Kita tunjuk bahagian dalam Okey, kita tunjuk bahagian luar dululah. Kita tunjuk bahagian tepi dan bahagian bawah Okey, kita baca komen slow-slow Dim Islam Waki. Okey, baik tuan. Okey, terima kasih. Okey, ini adalah contoh di bahagian sisi Contoh di bahagian sisi kanan. Okey, dan di sini kita ada tangga tangga untuk naik ke atas lah. Okey, untuk ketinggian tiang bawah ni dalam 8 kaki 8 kaki. Okey, jadi mari kita masuk slow-slow Kita masuk slow-slow. Kita tunjuk di bahagian dalam Okey, hidayah-dayah kalau 80K boleh buat ke? Rumah tinggi macam bajet-bajet. 80K tak lepas 80K minta maaf puan tak lepas untuk rumah tinggi macam ni Kalau 80K untuk rumah setingkat biasa insya-Allah boleh lepas boleh buat. Okey, ini adalah contoh di bahagian dalam contoh di bahagian dalam rumah. Okey, untuk rumah ni didatangkan sekali dengan tingkat bucu tingkat bucu dan tingkat labuh tingkat bucu dan tingkat labuh ni contoh tingkat bucu contoh tingkat bucu dan ini adalah contoh tingkat labuh. Okey, di sini adalah bahagian ruang tamu rumah ini adalah di bahagian ruang tamu rumah. Okey, untuk keluasan ruang tamu keluasan ruang tamu dalam 15 kali 13 dalam 15 kali 13 untuk keluasan ruang tamu okey untuk keluasan ruang tamu dalam 15 kali 13 okey untuk pakej rumah tinggi ni didatangkan sekali dengan siling kapur didatangkan sekali
dengan siling kapur. Okey, untuk di bahagian ruang tamu dan ruang keluarga, kita bagi siling kapur 2 tingkat Kita bagi siling kapur 2 tingkat. Okey, ini contoh siling kapur yang kita bagi Siling kapur 2 tingkat. Okey, untuk pakej rumah ni, lampu kita bagi seluruh ruang Lampu jenis downlight kita bagi seluruh ruang. Okey, untuk lampu kita pakai lampu jenis downlight kita bagi seluruh ruang. Dan kipas kita bagi 2 unit kipas Kita bagi 2 unit kipas. Dan kipas-kipas ni atas tuan rumah nak pasang dekat mana? Nak pasang dekat ruang tamu, nak pasang dekat ruang keluarga ataupun nak pasang kat bilik, tak ada masalah Itu atas pilihan tuan rumah. Okey, ini adalah contoh contoh di bahagian ruang tamu rumah. Memang cukup-cukup puas hati Memang cukup-cukup puas hati dengan hanya 180K sahaja $180K sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat banglo tinggi macam ni Boleh dapat banglo tinggi macam ni dengan keluasan 1000 kaki persegi Dengan keluasan 1000 kaki persegi, 3 bilik dan 2 bilik air 3 bilik dan 2 bilik air full spec siap semua Memang cukup-cukup puas hati Memang cukup-cukup puas hati. Okey, untuk jenis-jenis rumah tinggi macam ni memang sangat-sangat sesuai Memang sangat-sangat sesuai untuk dibina di kawasan-kawasan tanah rendah Kawasan-kawasan tanah rendah ataupun kawasan yang selalu dinaiki air Jadi memang sangat-sangat sesuai untuk dibina di kawasan tanah rendah ataupun kawasan yang selalu dinaiki air Memang sangat sesuai untuk kita bina rumah tinggi macam ni. InsyaAllah rumah tidak akan dinaiki air InsyaAllah rumah tidak akan dinaiki air. Okey, jadi kepada yang dah ada tanah di kawasan-kawasan tanah rendah, memang sangat-sangat sesuai untuk kita bina rumah macam ni, rumah tiang tinggi macam ni, dengan hanya 180K sahaja. 180K sahaja, rumah full spec siap semua. Memang cukup-cukup puas hati orang kata. Okey, jadi mari kita tunjuk di bahagian yang seterusnya. Okey, untuk di bahagian ruang tamu ni untuk di bahagian ruang tamu kita bagi sekali dengan sliding door kita bagi sekali dengan sliding door 3 daun sliding door 3 daun. Okey, jadi mari kita tengok di bahagian yang seterusnya, iaitu di bahagian ruang keluarga di bahagian ruang keluarga. Okey, ini adalah contoh bahagian ruang keluarga bahagian ruang keluarga. Okey, untuk di bahagian ruang keluarga kita bagi juga siling kapur 2 tingkat Kita bagi sekali dengan siling kapur 2 tingkat serta lampu downlight seluruh ruang Kita bagi sekali lampu downlight dan kipas untuk di bahagian ruang tamu ruang keluarga ruang keluarga. Okey, Ramsey Hartanah hadir dengan share tu Haji anjing lemo. Muhammad Amiruddin Ghani hadir bersama share. Arif Fahmi hadir bersama share. Terima kasih kepada yang sudi support live kita pada pagi ini. Okey, ini adalah contoh di bahagian rumah di bahagian bilik yang pertama iaitu bilik master bedroom Okey, untuk keluasan bilik master bedroom untuk keluasan bilik master bedroom dalam 12x11 12x11 untuk keluasan bilik master bedroom Okey, untuk bilik master bedroom keluasan dalam 12x11. Okey, jadi kepada yang ada pertanyaan boleh terus komen di bawah boleh terus komen di bawah. InsyaAllah pegawai-pegawai kita bersedia untuk menjawab segala pertanyaan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, di dalam bilik yang pertama kita ada tandas yang pertama di dalam bilik master bedroom Okey, untuk keluasan tandas untuk keluasan tandas dalam 5x7
5 kali 7 untuk keluasan tandas yang pertama. Okey, ni adalah contoh tandas yang kita buat. Contoh tandas yang kita buat. Okey. Okey, selesai. Selesai bilik yang pertama dan tandas yang pertama. Okey, jadi mari kita tengok bilik yang seterusnya. Kita tengok bilik yang seterusnya, iaitu bilik yang kedua. Okey, ini adalah contoh bilik yang kedua. Contoh bilik yang kedua. Okey, konsultan properti Izzati hadir bersama Syekh Muhammad Syukri Yusof. Keluasan tanah berapa rumah ni? Okey, untuk keluasan tanah ni dalam 600 meter persegi. Dalam 600 meter persegi. Untuk keluasan tanah. Keluasan tanah. 500 pun dah boleh buat. 500 pun dah boleh buat insyaAllah untuk rumah tinggi ni. Okey, ini adalah contoh bilik yang kedua. Contoh bilik yang kedua. Untuk keluasan bilik yang kedua. Untuk keluasan bilik yang kedua ni. Untuk keluasan bilik yang kedua ni adalah 10 kali 10. 10 kali 10 untuk keluasan bilik yang kedua ni. Okey, untuk keluasan bilik yang kedua dalam 10 kali 10. Okey, kita belanja view dari atas. Kita belanja view dari atas. Nampaknya tanah sebelah pun tengah tambung. Tanah sebelah pun tengah tambung. Jadi rasa nak buat rumah juga. Okey, jadi mari kita tengok bilik yang kedua. Kita tengok bilik yang ketiga. Okey, ni contoh bilik yang ketiga. Contoh bilik yang ketiga. Untuk keluasan bilik yang ketiga. Keluasan bilik yang ketiga juga sama. Dalam 10 kali 10. 10 kali 10. Untuk keluasan bilik yang ketiga. Okey, untuk siling kapur. Untuk siling kapur selain daripada ruang tamu dan ruang keluarga. Kita bagi siling kapur satu tingkat biasa. Kita bagi siling kapur satu tingkat biasa. Di bahagian bilik dan bahagian dapur. Kita bagi siling kapur satu tingkat biasa. Berserta lampu downlight. Berserta lampu downlight seluruh ruang. Okey, jadi mari kita tengok tandas yang kedua. Okey, ini adalah contoh tandas yang kedua yang berada di bahagian dapur. Contoh tandas yang kedua yang berada di bahagian dapur. Okey, untuk keluasan tandas. Untuk keluasan tandas dalam 5 kali 7 juga. Dalam 5 kali 7 juga untuk keluasan tandas yang kedua. Untuk keluasan tandas yang kedua dalam 5 kali 7 juga. Okey, jadi mari kita tengok tempat yang seterusnya, iaitu di bahagian dapur. Okey, kepada yang ada pertanyaan boleh terus komen di bawah. Kepada yang ada pertanyaan boleh terus komen di bawah. InsyaAllah pegawai-pegawai kita bersedia untuk menjawab segala pertanyaan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi kepada warga Terengganu, kepada warga Terengganu, warga Kelantan, warga Pahang, warga Perak dan warga Selangor yang mana kata berminat dan bercadang untuk buat rumah di atas tanah sendiri, jangan malu, jangan segan. Jangan malu, jangan segan. Boleh terus tekan link kita di atas. Boleh terus tekan link kita di atas. InsyaAllah pegawai-pegawai kita bersedia untuk membantu puan-puan dan tuan-tuan
dalam realisasikan rumah impian masing-masing. InsyaAllah kita sebagai pemudah cara, kita sebagai pemudah cara kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk bina rumah di atas tanah sendiri. Kerana segala urusan permohonan loan dan segala urusan kelulusan plan akan kita uruskan. Okay, jadi kepada yang tak tahu nak buat loan macam mana, tak tahu nak urus loan macam mana, tak tahu nak buat plan macam mana, tak tahu nak urus plan macam mana, jangan risau, jangan rungsing bawah. Jangan risau, jangan rungsing. Kerana segala urusan permohonan loan, segala urusan permohonan loan akan diuruskan oleh syarikat kita. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu bagi dokumen-dokumen yang diperlukan sahaja. Okey. Okey, jadi kepada yang berminat nak buat rumah di atas tanah sendiri, jangan malu, jangan segan, bang. Jangan malu, jangan segan, boleh terus tekan link di atas. InsyaAllah kita boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk bina rumah idaman masing-masing, insyaAllah. Okey, ini contoh view di bahagian dalam. Memang cukup-cukup comel. Memang cukup-cukup comel dan cukup-cukup menarik. Orang kata dengan hanya 180K sahaja. 180K sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat banglo tinggi macam ni. Banglo tinggi macam ni dengan keluasan 1000 kaki persegi, 3 bilik dan 2 bilik air. Rumah full spec siap semua. Rumah full spec siap semua, termasuk atap geting, mozek seluruh ruang, mozek seluruh ruang, tabletop berserta sliding door, lampu kipas, siling kapur, siling kaki lima, tingkat bucu, tingkat labuh serta longkang, semua cukup orang kata, semua cukup orang kata. Jadi memang cukup-cukup puas hati dan cukup-cukup berbaloi dengan hanya 180K sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat banglo tinggi macam ni, memang cukup-cukup puas hati. Okey, untuk rumah ni untuk rumah ni tuan rumah menggunakan pembiayaan LPPSA ataupun kata loan kerajaan Okey, jadi kepada yang dah ada cash boleh buat secara cash yang dah ada cash boleh buat secara cash. Dan yang tak ada cash, insyaAllah kita boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk buat permohonan loan. Sama ada loan kerajaan ataupun loan bank, tak ada masalah. Tak ada masalah. Janji hantar sahaja slip gaji kepada kita dan kita akan semak kelayakan loan dahulu. Dan sekiranya layak, insyaAllah kita boleh terus proceed untuk buat rumah. Okey, jadi kepada yang dah ada tanah, jangan tunggu lama-lama bawah. Jangan tunggu lama-lama, kerana semakin lama kita tunggu, harga-harga barang dan harga kos upah tukang semakin hari semakin meningkat. Jadi jangan tunggu lama-lama Kepada yang dah ada tanah, dah ada kelayakan loan, jangan tunggu lama-lama, kerana semakin lama kita tunggu, harga-harga barang dan harga kos upah tukang semakin hari semakin meningkat. Harga-harga ni dok tunggu kita bawah. Harga-harga ni dok tunggu kita. Dokang dia nak tunggu kita. Harga-harga barang dan harga kos upah tukang ni tidak tunggu kita Jadi sementara harga masih berpatutan baiklah kita terus booking Baiklah kita terus booking dan buat tempahan sekarang, kerana harga-harga barang dan harga-harga kos upah tukang tidak tunggu kita. Semakin lama kita tunggu, harga-harga barang dan harga kos upah tukang semakin hari semakin naik Okey, jadi mari kita tengok di bahagian yang seterusnya, iaitu di bahagian dapur Okey, ini adalah contoh di bahagian dapur Contoh di bahagian dapur. Okey, untuk keluasan dapur untuk keluasan dapur dalam 12x11 12x11 untuk keluasan dapur. Okey, di bahagian dapur didatangkan sekali dengan tabletop didatangkan sekali dengan tabletop berserta sliding door yang berukuran 7 kaki
Okey, table top kita bagi sekali ya. Table top macam ni kita bagi sekali siap dengan double sinki ya. Okey, kita bagi sekali table top macam ni berukuran 7 kaki siap sekali dengan double sinki. Jadi memang cukup-cukup puas hati ya. Memang cukup-cukup puas hati. Okey, saya baca komen eh. Saya baca komen. Saifu Izam, berapa saiz rumah ni? Okey, untuk keluasan rumah ni 1000 kaki persegi ya. 1000 kaki persegi. 3 bilik dan 2 bilik air ya. 3 bilik dan 2 bilik air. Okey. Okey, kamar Kazi, berapa keluasan? Keluasan 1000 kaki persegi ya. 1000 kaki persegi, 3 bilik dan 2 bilik air. Ramsey Hartanah, nak pergi jumpa office boleh ke? Okey, kepada yang nak datang office eh, kepada yang nak datang office, terus boleh datang eh. Boleh terus walk in eh, boleh terus walk in office kita di bangunan Paya Keladi eh. Di bangunan Paya Keladi, Kuala Terengganu eh, berdekatan dengan bus stand Kuala Terengganu. Bersebelahan KFC ya, bersebelahan KFC Paya Keladi, atas pada Watson ya, atas pada Watson. Untuk pejabat kita di Kuala Terengganu dan untuk pejabat kita di Kota Baru ya, kita ada HQ kita ya di bangunan Sakura Kota Baru. Dan cawangan kita yang seterusnya adalah di Jertih ya, di Jertih. Di belakang bangunan TM eh, di belakang bangunan TM. Dan di cawangan kita di Selangor, kita ada di Seri Gombak eh, di Seri Gombak. Okey, jadi kepada yang berminat nak datang ke office kita, boleh terus tekan link di atas eh. Boleh terus tekan link di atas dan terus bertanya eh, kepada pegawai-pegawai kita mengenai location-location location-location pejabat eh. InsyaAllah pegawai-pegawai kita boleh share location dalam WhatsApp, insyaAllah. Okey, jadi kepada yang berminat khususnya warga Terengganu eh, kepada yang berminat khususnya warga Terengganu, warga Kelantan, warga Pahang, warga Perak dan warga Selangor eh, serta warga Negeri Sembilan eh, yang mana kata berminat dan bercadang untuk buat rumah di atas tanah sendiri, jangan malu, jangan segan bang. Jangan malu, jangan segan. Boleh terus tekan link di atas. InsyaAllah pegawai-pegawai kita bersedia untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam realisasikan rumah impian masing-masing. Okey, untuk bina rumah ni yang dah ada cash, boleh buat secara cash. Yang dah ada cash, boleh buat secara cash. Dan yang tak ada cash, InsyaAllah kita boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk buat permohonan loan, sama ada loan kerajaan ataupun loan bank, tak ada masalah eh. Janji hantar sahaja slip gaji kepada kita dan kita akan semak kelayakan loan dahulu, dan sekiranya layak, insyaAllah kita boleh terus proceed eh. Okey, jadi kepada pekerja-pekerja sektor awam eh, kepada pekerja-pekerja sektor awam yang mana kata gaji bersih dia tidak tinggi eh, yang mana kata gaji bersih dia tidak tinggi, sekitar RM1,800 sehingga RM2,000 sahaja sudah cukup layak eh, sudah cukup layak untuk kita bina rumah tinggi macam ni eh, untuk kita bina rumah tinggi macam ni, kerana bayaran bulanan dia tidak tinggi eh, bayaran bulanan dia tidak tinggi, sekitar RM800 ke RM900 sahaja eh, bergantung juga kepada umur eh, bergantung juga kepada umur. Kalau umur kita masih muda, insyaAllah dalam 800 ke 900 sahaja. Dan sekiranya umur kita sudah berusia ataupun sudah lanjut, mahal sikit lah eh, tinggi sikit lah installment dia tu, kerana insurans dia tinggi ya, insurans dia tinggi untuk orang yang sudah berumur, insurans dia tinggi. Jadi kepada yang dah ada tanah, jangan tunggu lama-lama bah, ini pesanan ikhlas daripada saya pesanan ikhlas daripada saya sebagai orang kata apa, daripada pemajulah eh, jangan tunggu lama-lama eh, jangan tunggu lama-lama, kerana semakin lama kita tunggu, harga-harga barang dan harga kos upah tukang semakin hari semakin meningkat eh. Jadi jangan tunggu lama-lama, kalau dah ada tanah, kelayakan loan dah ada, dah orang kata apa, dah semak kelayakan loan, boleh lepas, jangan tunggu lama-lama eh. Boleh terus buat tempahan ataupun terus booking
harga sekarang, kerana harga rumah-rumah dan harga barang-barang dan kos upah tukang tidak tunggu kita, semakin hari semakin meningkat. Okey, norma ngah kos rumah ni berapa ya? Okey, untuk kos rumah macam ni untuk kos rumah macam ni adalah 180k sahaja ya. 180k sahaja dengan keluasan 1000 kaki persegi, 3 bilik dan 2 bilik air 3 bilik dan 2 bilik air. Rumah full spec siap semua Rumah full spec siap semua termasuk atap geting Mozek seluruh ruang, tabletop berserta sliding door, lampu, kipas, siling kapur, siling kaki lima, tingkat bucu, tingkat labuh serta longkang semua cukup Memang cukup-cukup puas hati lah orang kata. Dengan hanya 180k sahaja, masuk cuci kaki bawah masuk cuci kaki bawah, payah nak jumpa lah ni orang kata Payah nak jumpa lah ni orang kata. Jadi memang cukup-cukup puas hati Bawah 200 bawah 200 rumah tinggi macam ni payah nak jumpa bawah payah nak jumpa. Terang saya kata terus terang saya kata bawah 200 rumah tinggi macam ni payah nak jumpa Okey, jadi kepada yang berminat boleh terus tekan link di atas. InsyaAllah pegawai-pegawai kita bersedia untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam realisasikan rumah impian masing-masing. Okey, Muhammad No, nak tengok dari luar bawah. Okey, kejap lagi bawah Kejap lagi kita turun. InsyaAllah kita tunjuk bahagian bawah dan bahagian luar. Azmar Humairat, ketinggian tiang berapa? Okey, untuk ketinggian tiang dalam 8 kaki dalam 8 kaki. Untuk ketinggian tiang bawah tiang bawah dalam 8 kaki. Okey, jadi kepada yang berminat boleh terus tekan link di atas Ataupun nak datang ke ofis kita, boleh terus datang ke ofis kita di bangunan Paya Keladi Kuala Terengganu, berdekatan dengan bus stand Kuala Terengganu, bersebelahan KFC bersebelahan KFC. Untuk warga Kota Baru untuk warga Kelantan, boleh terus ke HQ kita boleh terus ke HQ kita di bangunan Sapura Kota Baru di bangunan Sapura Kota Baru. Dan warga Selangor boleh terus ke ofis kita di Seri Gombak di Seri Gombak, atas DIY atas DIY. Okey, jadi mari kita tunjuk bahagian bawah pula ada orang request ada orang request daripada Encik Muhammad Nong nak tengok dari luar. InsyaAllah kita boleh tunjuk kejap bawah, kita turun kejap. Okey, ni contoh di bahagian bawah contoh di bahagian bawah. Okey, untuk besi pengadang ni untuk besi pengadang ni kita bagi sekali kita bagi sekali besi pengadang di bahagian tangga. Takut juga budak-budak budak-budak takut jatuh bahaya juga. Jadi kita bagi sekali kita bagi sekali besi pengadang. Okey, ni contoh di bahagian bawah contoh di bahagian bawah. Okey, untuk ketinggian tiang bawah ni dalam 8 kaki 8 kaki untuk ketinggian tiang bawah ni. Okey, kejap saya tunjuk bahagian depan rumah. Okey, Azma Humairah, kalau nak tambah tinggi dalam sekaki atau dua kaki lagi berapa tambahan kos? Okey, untuk Puan Azma nak tambah sekaki dua kaki lagi boleh boleh. Jadi kalau Puan berminat kalau Puan berminat nak buat rumah tinggi macam ni, boleh terus kontak pegawai kita di talian 011 011-1024-7550 InsyaAllah pegawai-pegawai kita boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan dalam merealisasikan rumah impian masing-masing. Okey, untuk Encik Azwa untuk tambah ketinggian tiang sekaki ke dua kaki lagi boleh tak ada masalah, tak ada masalah. Jadi kalau puan berminat boleh terus kontak pegawai-pegawai kita. InsyaAllah pegawai-pegawai kita boleh bantu puan untuk membina rumah di atas tanah sendiri. Okey, Mandania, kalau lot tanah berkeluasan 640 meter persegi, berapa buah rumah yang boleh dibina
dengan keluasan 1000 kaki persegi. Okey, kalau 1000 kaki persegi boleh boleh sebuah je bah, eh? Ha, boleh sebuah je kalau dalam kalau tanah dalam keluasan 600 kaki persegi tu boleh muat sebuah sahaja, eh? Sebuah sahaja untuk keluasan tanah 640 meter persegi. Okey, muat insya-Allah boleh muat sebuah, eh. Okey, Azma Humaira. Okey, thank you. Okey, terima kasih, eh. Terima kasih kepada yang sudi bertanya soalan kepada kita. Okey, ini adalah contoh di bahagian hadapan, eh. Contoh di bahagian hadapan rumah. Memang cukup-cukup comel, eh. Memang cukup-cukup comel. Rumah design tinggi. Rumah design tinggi memang cukup-cukup comel. Sangat sesuai dibina di kawasan-kawasan tanah rendah ataupun kawasan yang selalu dinaiki air. Memang cukup-cukup sesuai lah untuk kita bina rumah macam ni, eh. Okey, cuaca pun tengah panas terik. Saya rasa setakat ini sahaja dulu, eh. Setakat ini sahaja dulu siaran live kita pada tengah hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, eh. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan di lain tapak. Okey, jadi kepada yang berminat boleh terus tekan link kita di atas, eh. Ataupun boleh terus call pegawai kita di talian 011-1024-7550. Okey, Azma Humaira, package gapo ni? Okey, untuk package ni adalah package rumah tinggi, puan, eh. Puan Azma, package rumah tinggi dengan hanya 180K sahaja, eh. Rumah full spec siap semua, masuk cuci kaki, eh. Masuk cuci kaki. Jadi memang cukup-cukup puas hatilah orang kata, eh. Okey, Emma Dini, harga di Negeri Sembilan sama ke? Harga di Negeri Sembilan tidak sama, eh. Harga di Negeri Sembilan tidak sama di Pantai Timur, eh. Okey, harga di Pantai Barat tidak sama, eh, dengan harga di Pantai Timur kerana harga-harga kos upah tukang lebih mahal, eh. Lebih mahal di kawasan Pantai Barat lah saya kata, eh. Okey, jadi kepada yang berminat boleh terus kontak pegawai-pegawai kita, eh. Okey, jadi saya rasa setakat ini sahaja dulu siaran live kita pada tengah hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain waktu dan di lain tapak. Kering tekak dah sebenarnya. Kering tekak dah sebenarnya. Cakap tak berhenti. Kering tekak jadi. Jadi saya rasa setakat ini sahaja dulu, eh. Siaran live kita pada tengah hari ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan di lain tapak. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.